Oke, kembali lagi di Siaran Ejak Online. Masih bareng gue di sini Zani dan Abdi, dan kali ini udah bersama teman-teman dari Jakarta FC. Perkenalin, nama gue Yugo. Okay. Dari Depok. Gunanya kitman doang sih. Bom-bom ya. Temannya bom Abdul. Gue Agung Natsir, guna gue di sini cuman cari-cari lapangan, okay. Wasit sama Kang Poto. Iya. Yeah, yeah. Halo, gue Didi. Sponsor. Gunain di sini sebagai bagian kebersihan. Ini ada pemain apa nih? Pemainnya main bola di siapa? Pemainnya di luar tuh. Ini official semua, official, gue official semua di sini. Di luar siapa aja namanya? Ada Dimas. Dimas fungsinya kameramen. Satu lagi. Sama Rio. Nah, ini pemain nih. Itu Bang Lani dia. Tangan gue nih, Rico Simanjunta. Masih kita wawancara pemain aja, Bang. Iya. Oke, makasih banyak. Iya juga. Oke. Jakarta FC, apa sih Jakarta FC? Jakarta FC itu tim bola. Tim bola fun football doang buat anak-anak The Jack aja sih. Terus latar belakang didirikannya Jakarta FC dan mulai kapan didirikan Jakarta FC itu? Jakarta FC itu pertama kali main bola itu 11 November. Hari pahlawan ya? Hari pahlawan, 10. Oh, 10. Sehari setelah pahlawan, Jakarta FC main. Fungsinya cuma buat kayak nyari hal-hal positif buat dari anak DJK sih. Buat ngumpulin yang doyan-doyan main bola, gimana caranya gitu. Itu awalnya pertama kali, kita main bola tuh apa gitu? Nah, kepikiran siapa dia? Iya. Gue sama dia nih, sama Yugo nih, sama Kitman. Kebetulan dia gak ada kerjaan, gue sebenarnya ada ini. Gimana awalnya tuh tercetus, kita main bola tuh dari mana gitu? Biar gak gabut loh. Gue tuh, di berdua tuh sama-sama dari tim yang sama tadi. Oh, okay. Kita kolektor jersey gitu, terus kayak mau main bola gimana caranya nih, okay. Gitu kan. Sayang kan kalau kolektor cuman kolektor doang, doang ya. Oh, latar belakang mau pamer jersey lama, okay. Bang. Jersey original. gue punya MW loh gitu, tadinya gitu doang. Temennya ternyata open. Antusiasnya banyak gitu kan, dari reject mana-mana aja. Jadi kayak, wah kayak kalau buka di ini kayak lebih banyak nih, keren nih kayaknya nih gitu. Ternyata antusiasnya benar-benar banyak banget. Terus kumpulin awal-awalnya gimana tuh? Lewat mana? Lewat pas broadcast WhatsApp atau iya langsung di? Awalnya cuma teman-teman doang, teman-teman kayak satu profil, ya, satu teman-teman kenal-kenal. Terus di IG akhirnya, nah di IG nih, mulai di IG tuh kayak ternyata tuh banyak yang pengen banget tuh, banyak banget yang pengen gabung tuh. Buset, kalau kita ladenin satu-satu mah gak akan cukup deh, cari pegel. biasa di mana, men? Gue biasa main di Alim. Alim di Satria Persija. Oh, di Soto Soma. Iya. Tapi seringnya di Galaxy sih. Ya, satu ya, komplek lah. Satu komplek masih di Halim. Iya. Nah, anggota dari Jakarta ini modelnya anggota atau gimana? Atau dan keluar masuk biasa ke komunitas, sudah minggu ini main, minggu depan enggak main, enggak apa-apa atau di terikat atau diikat atau gimana nih modelnya nih? Kan kalau fan football itu kayak yang ya lo mau main syukur enggak ya udah gitu. Oh, kan. Okay. Paling kalau di benar-benar yang udah gabung itu paling udah masuk grup WhatsApp gitu. Kurang lebih udah 150 orangan lah, baru 150 orang. Nyewa berapa jam itu nyewa lo? 2 jam doang, itu dia terlalu banyak slot gitu kan. Iya. Ah, kalau mau masuk gitu kan apa harus ada syaratnya dukung Persija doang atau? Betul. Itu enggak apa-apa syaratnya itu. Oh, itu. Harus. Itu harus. Harus anak The Jack sih sebenarnya. Punya patu bola gitu. Kalau enggak punya patu bola mau main apaan gitu kan. Iya. Yang satu lagi sih sama mau bayar lapangan. Oh iya. Mau patungan. Kita lapangan patungan ya, belum ada donatur. Kali ini entar di sini nih ada donatur gitu. Boleh. Kalau misalnya itu ini kan bakal diupload di YouTube. Kalau mau ada yang donatur boleh komen atau ntar DM. Ini kan ada jersey nih, kali ini mau dipajang-pajang sponsor nih, ada nih. Ini masih banyak yang kosong kan nih. Udah jalan berapa lama nih? Ya hitung-hitung dari bulan November lah ketemu sekarang. November tengah tahun 2018, November 2018 gua. Belum setahun lah ya. Iya, belum setahun. Oke. Dari mana aja nih? Tadi belum kejawab dari mana aja. Banyak sih, ada yang dari Tegal juga. Sukabumi setiap minggu datang PP dia. Sebenarnya nggak punya lapangan bola kali ya, nggak punya tim sih kayaknya. Nah, itu dia mungkin nanti kedepannya bisa bikin kayak di sono juga, ada juga anak-anak The Jack sono yang mau main bola gitu kan, bisa mungkin. Tapi sementara di Halim terus. Iya, di Halim terus. Dan menerima undangan buat main di luar siap terima kapan aja, di mana aja yang mau ngajakin. Di lapangan ABC juga kita juga suka main. Oke. Sejauh ini tim mana aja yang pernah dihadapin nih, yang di baik itu di Halim atau main di tandang? Kalau yang dari Jack sih paling kayak yang Jack Kampus, UNAS, terus Jack Kampus pusat besok SLS, ya kan? Apa terus SLS?
Second Line Squad. Okay. Terus sama J Kantor. Oke. Okay. Ya, J Kantor ya gitu-gitu aja. Jack Online mau ngadu enggak? Oh, boleh. Nah, saya Jack Online mau ngadu. Atur aja tuh. Gue pun salah aja enggak. Kemarin gue berlima. Buat teman-teman yang mau gabung, mau daftar, mau ikutan, itu secara rutin latihannya tuh kapan sih? Kita latihan tuh setiap minggu, udah rutin banget setiap hari minggu, setiap hari minggu, minggu. Okay. Setiap hari minggu jam 2 siang panas-panasan gitu. Okay, kalau lo mau gabung ada di IG-nya @jakartans FC. Ya, oke, underscore. Jakartans FC itu udah ada di Instagram. Dibalas di DM. Dibalas ya kalau DM. Kalau cewek balas. Kalau cewek. Adminnya Dimas tuh. Pasti dia yang balesin. Soal ikut liga atau turnamen-turnamen itu bakal kalau turnamen-turnamen itu, mungkin ikut kita ikutin gitu yang cuman sekedar turnamen biasa doang. Iya kayak udah sejauh ini udah turnamen-turnamen. Atau yang niatnya sih tadi terdekatnya tuh pengen cuman kayaknya masih belum lah, masih baru. Apa yang pengen tadi ada di Jakarta Mini Soccer League tuh tadinya kita mau ikut itu. Cuman anak-anaknya enggak suka mini soccer. Pokoknya lapangan gede gitu lah. Anak terlalu banyak yang daftar kayaknya malah kurang puas gitu. Itu kalau setiap minggu kan tadi berapa ya? 150? Di grup WhatsApp sekitar 150. Oh, di grup WhatsApp. Biasanya yang datang berapa orang? Enggak, kita kalo, ini paling kita buat list kan setiap minggu. Dibatasin list, Bang. Misalkan hari Minggu kayak besoknya gitu. Contohnya kan kita main sama J Kampus, ya kan? Nah, itu dibuat list Jakarta SD versus J Kampus. Berapa orang? Berapa orang, itu sampai 22 kita close gitu kan. Namun ada waiting listnya. Iya, makanya dari ratusan orang kalau semuanya datang lu ganti. Iya, ganti-gantinya gimana? Main berapa detik, berapa detik? Kemarin kita bikin internal sampai 60 orang itu masih ada waiting list. Jakarta FC nih dalam waktu dekat tadi kan ada mau ada turnamen, tapi kalau sebenarnya untuk teman-teman yang nggak mau ikut gabung gitu, cuman pental-pentalan doang, sebenarnya kalau dari di lapangan sendiri apakah nanti langsung ketemu siapa atau yaudah lu datang aja, atau di notisnya itu anak Jakarta FC atau yang baru datang biasanya gimana sih, kan banyak tuh puluhan orang. Nah, ini biasanya admin tuh yang nyortir tuh si Dimas pasti dia yang nyortir. Terus dia juga tahu tuh mana orang baru, mana orang lama, dia pasti ketahuan sama dia tuh. Kan enggak yang datang terus. Iya, pernah ada juga yang datang tiba-tiba enggak DM, enggak apa, tiba-tiba karena tahu jadwal kita mau ikut main gitu, itu enggak bisa. Siapa lapangan berapa sih sejam? Banyak, tergantung sih. Kalau biasanya 700-an lah. 700 sampai 1 jutaan lah. Iya, itu cuman lapangan doang ya, belum wasit, belum tukang foto. Kadang lapangan sama kampo tuh marah. Berarti kan, tapi kan biasanya enggak sekali datang langsung tanding, apa selalu tanding atau main-main biasa doang? Biasanya kita punya jadwal. Dalam sebulan kan 4 kali, 3 kali main sparring, 1 kalinya internal. Oke. Jadi bukan model latihan yang latihan sebuah tim gitu ya. Enggak, walaupun mereka doang main biasa, lu doang pada main biasa, itu biar 700 sebelum wasit. Pure lapangan. Oh, enggak, beda. Jadi kan kita kalau internal lebih panjang kan waktunya kan. Itu kita bikin 3 jam atau 4 jam gitu kan. Itu ya karena yang datang banyak juga itu juga bisa menutup juga sih semuanya sih. Oke, jadi tadi kalau jadi berapa sejamnya lapangannya? 2 jam 700. Itu lapangan yang enggak pakai wasit. Belum yang e-board gitu. Iya, maksudnya kalau datang kalau di ABC 4.100. Kayaknya jauh. Kalau wasit cewek beda lagi. Oh iya. Mahal. Emang boleh request gitu. Kita juga ada pemain cewek loh. Oh iya. Siapa? Puluh. Yulpa. Ada banyak. Terus, nah, kalau di pikiran gue, kenapa tadi gue bilang ada latihan, ada segala macam itu, bukan nggak mungkin ke depan itu ada kesinambungan gitu dalam latihan. Oh, oke. Gue udah menemukan tim inti nih di tim ini. Misalnya yang main di kiri siapa, main di kanan siapa, striker siapa, gelandang siapa. Itu yang nantinya bakal jadi progres buat si Jakarta FC ke depannya, nah. Itu ada enggak sih arah sana gitu? Ada. Mulai dilihat, oke, lu harus fokus latihan ini dan sebagainya. Ya, itu ya, gimana ya, ceritanya coba? Ini kayak dia aja nih. Contohnya kan awalnya main di lini tengah gitu kan. Terus akhirnya gue targetin lu main di depan deh, coba deh gini kasih tahu gitu kan. Latihnya siapa ya, lu? Gue. Biasanya yang ngatur sih gue sih di lapangan sih. Yang dituakan sih. Yang dituakan. Lu punya lisensi apa yang latih? Gue ada lisensi lu. Lisensi C, SIM ya? ABC Senayan. Iya, maksud gue itu sebuah progres yang bagus buat tim nanti ke depannya sih. Maksud gue kalau misalnya emang bisa diusahakan seperti itu, mungkin mendatangkan pelatih yang benar-benar pelatih. Karena tidak
dari sekedar fun bisa jadi serius atau gimana itu? Itu udah kayak kegambar gitu sih, kayak diobrol-obrolan ngomongan kayak gitu sih. Jadi udah kebentuk timnya tuh, misalnya sparring nih. Udah ada 11 orang paketannya tuh, yeah. Deh udah ketemu gitu kayaknya. Ini pasti ini gitu. Kayak gitu deh udah pasti udah. Dari pemain kan pelatih pelan-pelan. Ntar CEO siapa? Manager si Pak Ardit nih. CEO lu Akmal. Akmal lagi. Siapa? Legend. Kalau yang satu kan udah jadi pernah jadi CEO kan. Tapi kalau tuh bubar kan? Iya. Gue bingung ngobrol lagi tuh. Ini bisa enak aja ngomongin kita di TV gitu kan? Iya. Gak bisa. Emang dia doang bisa ngomongin kita? Kita bisa kita omong. Ya ini nggak bisa kita kayak gini. Iya. Ini tetap harus di. Kalau mau di YouTube ntar. Aduh. Oke. Nah. Harapan buat Jakartan FC kedepannya gimana nih? Buat progresnya ke depan? Makin banyak kayaknya, biar silaturahminya juga makin solid lah. Terus juga kalau bisa dilihat sama PP lah gitu kan, biar jadi kayak PP tuh tahu buat olahraga tuh kemana gitu. Jackmania tuh jadi tahu lah gitu. Untuk khusus Jackmanianya aja sih ya, lebih ke supporternya aja. Ya, gitu. Sejauh ini hubungan komunikasi segala macam gimana sama organisasi sama pengurus pusat? Palingan cuman kayak beberapa pengurus kan ada yang ikut main di Jakarta sendiri gitu. Kan ada Jak Kampus, ada Jak School, Jak Kantor, Jak. Nah, Jak lu belum nih? Jak lu. Jak bola, Jak apa kayak terserah. Jak bola. Jak bola. Bola Jakarta bola. Iya. Oke, silakan buat diinfoin buat teman-teman yang mau bergabung, buat teman-teman yang mau ikutan, prosedurnya gimana dan segala macam, boleh silakan. Oke. Bung Dedi. Ya udah sih, kalau buat Persija fans, untuk Jackmania sendiri dari manapun, kami khususnya di Jakarta sih ya, untuknya di Jakarta yang pengen main bola bareng, have fun bareng, olahraga bareng, bisa hubungi admin di IG-nya di JKR TNS FC, nanti pasti bakal dibahas kok, adminnya ganteng banget. Itu juga mau foto-foto doang gitu kan. Iya, enggak apa-apa. Penting silaturahmi tetap terjaga sih, gitu aja. Oke. Betul. Jadi emang niat awalnya karena silaturahmi. Silaturahmi gitu. Karena silaturahmi sepak bola bersemi. Bisa. Bukti bisa jadi satu tribun. Ini Instagram isinya Yugo doang ini. Ini Yugo-nya ya. Yugo doang ya. Itu jajaran Exco tuh. Kita sebutnya jajaran Exco. Kalau kita di sini enggak ada ketua, Pak. Ketua Exco. Exco. Ya sudah, udah ya nih. Aman ya? Terima banyak Jack Online. Sama-sama. Ditunggu di lapangan. Ditunggu progres terbaiknya. Kalau udah ngetop, jangan unfollow kita. Kan ada orang udah ngetop. Ini lagi. Lu di unfollow kan ada. Bisa. Kita antisipasi ke sana. Ada. Ada itu ada kok. Sebut saja dia Bunga. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Nah, dia.